Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Sains Tahun 3. Bersama saya, Cikgu Nur Aisyah Peti Kamarudin, SK Seri Duyung Melaka. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tema yang baru, iaitu pengukuran. Jadi tajuk kita, luas. Jadi apakah itu luas? Mari kita belajar. Okey, baiklah. Untuk hari ini, temanya sains fizikal, pengukuran luas. Okey, jadi pengukuran luas menyatakan unit yang boleh diukur, yang boleh digunakan untuk mengukur luas. Pada akhir PTPR, murid-murid dapat menyatakan 3 unit ukuran luas dengan betul dan tepat. Okey, baiklah. Apakah itu luas? Okey, anda boleh rujuk buku teks, buku surat 80. Okey, baiklah. Cuba kita lihat stadium ini. Okey, stadium ini awak boleh katakan ia sebagai luas. Wah, stadium ini. Jadi apa takrifan luas? Okey. Wah, besarnya padang bola ini berbanding dengan padang bola di sekolah saya, ya. Jadi maksud luas di sini yang warna biru di bawah ini, ya. Besarnya sesuatu kawasan atau permukaan dipanggil luas. Jadi luas sebenarnya besar sesuatu kawasan ataupun besar sesuatu permukaan. Okey? Dia hanya kawasan. Kita nampak permukaan yang luas. Begitu. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Sekarang kita nak mengenal. Apakah itu unit bagi luas? Apakah unit? Unit ialah panggilan bagi luas, ya. Okey, luas diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah ini dan unitnya. Okey, awak lihat, ya. Gambar rajah yang pertama. Buku. Jadi kita nak lihat luas buku. Jadi luas permukaan sahaja. Yang ini sahaja. Di permukaan sahaja. Luas permukaan buku. Jadi boleh dinyatakan dalam unit sentimeter persegi. Sebab ukurannya tidaklah begitu besar. Sentimeter seperti sebuah buku boleh diukur dengan pembaris sentimeter. Jadi kita boleh ukur dia dan kita boleh panggil ataupun dalam unit sentimeter persegi. Okey, yang dua dikecil ni kita panggil dia persegi. Wajib ada bagi luas. Kalau tak ada yang kecil dua ni, salah ukuran itu. Salah unit itu. Jadi kena ada kalau sentimeter persegi, cm2. Di sentimeter persegi. Inilah dia persegi. Nilai kecil 2 ni namanya persegi. Saya dah ulang banyak kali tu. Okey. Yang kedua, contoh bagi tikar. Luas tikar. Seperti mana yang kita ketahui, tikar lebih besar daripada buku. Jadi, kita tak bolehlah kira dalam bentuk cm. Cm ataupun sentimeter cuma ada dalam pembaris kecil saja. Nanti tak muat. Berlebih-lebih pula tikar tu. Tak sesuai. Jadi kita kena ukur yang lebih besar lagi. Kita gunakan meter. Jadi kita ada pembaris 1 meter. Jadi kita boleh ukur meter. Okey? Jadi luas tikar boleh dinyatakan dalam unit meter persegi. Ataupun ditulis M2. Ingat, persegi mesti 2 kecil. 2 kecil namanya persegi. Meter persegi. Dan yang ketiga, awak lihat, dia nak ukur seluruh negeri Sabah. Luas negeri Sabah boleh dinyatakan dalam unit kilometer persegi atau ditulis KM2. KM, kilometer persegi. Jangan sebut dua, tapi sebut persegi. Kilometer persegi. Okey, jadi kilometer persegi. Sebab Sabah ni luas. Tak boleh guna meter. Meter kecil pula. Okey? Kalau kita nak ukur Sabah, kilometer. Kalau kita nak ukur negeri Melaka pun, kilometer juga. Kalau kita nak ukur Tasik pun, kilometer juga. Jadi, yang mana yang sesuai dengan ukurannya? Okey, baiklah. Mari kita berfikir sejenak.
apakah unit yang sesuai bagi luas permukaan objek-objek di sebelah ini, di bawah saya ni? Ha, jadi untuk daun, daun tu kecil je. Besar-besar tapak tangan saya je ni. Ha, macam tu daun. Jadi apa yang sesuai? Sentimeter persegi, meter persegi ataupun kilometer persegi. Yang mana satu? Ya, mestilah sentimeter persegi. Yang kedua, gelanggang tenis. Ha, apa yang sesuai antara tiga? Sentimeter persegi, meter persegi dan kilometer persegi. Yang mana sesuai? Ya, mestilah meter persegi. Okey, dan yang ketiga, tasik. Oh, besar ni tasik ni. Besar sangat. Ha, jadi, apa yang sesuai antara tiga? Mestilah kilometer persegi. Ah, beginilah cara dia. Unit yang sesuai bagi setiap luas-luas yang telah diberi. Sentimeter persegi, meter persegi dan kilometer persegi. Baiklah, latihan pada hari ini, buku aktiviti muka surat 53, iaitu pengukuran unit ukuran luas. Okey, cari tiga perkataan tersembunyi bagi melengkapkan unit ukuran luas di sebelah. Di bawah ni . Jadi ukuran luas ada tiga yang kita belajar. Yang pertama, sentimeter persegi. Yang kedua, meter persegi. Dan yang ketiga, kilometer persegi. Itu sahaja, senang sangat tugasan pada hari ini. Baiklah, itu sahaja yang kita akan belajar, yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.